Sementara itu, hingga kini kebakaran di tempat penampungan sampah terpadu, TPST, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung. Kebakaran yang telah berlangsung seminggu ini semakin meluas hingga 8 hektar. Asap kebakaran pun dikeluhkan warga sekitar. Beginilah kondisi sampah yang tak kunjung padam sejak Jumat lalu di zona 3 tempat penampungan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran yang diduga akibat cuaca panas ini sudah berusaha dipadamkan oleh puluhan petugas pemadam kebakaran. Namun api justru merembet ke area lain. Sementara namanya sampah itu terbakar karena ada gas metan juga. Memang gak sulit memang apa, harus menggunakan alat berat. Jadi itu ditembak, dihajar dengan air sambil dia kocok sama apa air berat gitu. Karena bara itu kan ada di dalam apa itu sampah. Jadi harus dikorek semua gitu, baru dicincang apa kehabis gitu. Sementara itu asap pekat yang ditimbulkan dari terbakarnya gunungan sampah mulai dikeluhkan warga. Ya harapannya sih biar cepat-cepat selesai lah asapnya. Biar nggak nyesek Bu ya? Nggak nyesek. Soalnya kasihan anak-anak kecil ya, jangan kan anak kecil. Orang tua juga kan kalau setiap hari kena asap begini mah nyesek juga. Nyesek juga benar Bu. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi khususnya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik lahan memberi perhatian lebih atas kejadian ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.